بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اما بعد قال الله تعالى في القران العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ صرفنا وإذ صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا ولما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. قالوا يا قومنا إنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق wailatori tim musta ya kau Ajibu Dayallohi wa amin bihi ya fillkum minkum Wahkum Wahku min adaza bin Ali وَمَنْ لَا يُجِيبْ دَاعِيَ اللَّهِ فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ Para jamaah di dalam ayat yang ke... Apa? Apa? Dua sembilan Tiga puluh Tiga satu Tiga dua Padahal surah Al-Aqaf ini hanya tiga Tiga lima Berarti tinggal Tiga ayat Insyaallah besok Ayat yang ke dua puluh sembilan Allah berfirman Wa idh surafna Ay wadhkur iz jadi hampir setiap lafal is di dalam Al-Quran itu di depannya ada kata-kata ulkur. ingatlah ketika iz It, itu ketika wa iz sorofna dan ingatlah ketika kami hadapkan amalna saya tundukkan bukan bukan tunduk sebetulnya amal itu amal itu apa namanya cenderung cenderung itu apa cenderung itu condong condong itu ada rasa seneng ya ada rasa seneng dan ingatlah ketika kami hadapkan ilaika kepadamu Rasul nafarom minal jinni sekelompok segolongan dari jin hmm. yaitu jinni naswi bin minal yaman yaitu jin bin. Hmm. itu datangnya dari Yaman ibu kotanya hadar maut itu dari kata-kata hadoro mautun hadoro itu datang mautun mati hadar maut jin dan ingatlah ketika kami hadapkan kepadamu rasul sekelompok dari jin yaitu jin nasibin dari Yaman au ni nai nawi jadi jin itu ada yang namanya jin nai namanya juga nasibin wa kanu sab'atan au jumlah jin tadi itu ada yang mengatakan tujuh ada yang mengatakan sembilan. Wakana sallallahu alaihi wasallam bibat ninah latin. Pada waktu itu Rasulullah berada di tengah kebun kurma Yusolli bi ashabihi al fajro. Pada waktu itu Nabi salat bersama dengan sahabatnya solat subuh. Rawahul Rawahul Shaykhani hadis ini diriwayatkan oleh dua syekhnya hadis dua gurunya hadis namanya Al Bukhari sama Muslim. Jadi kadang-kadang Nabi itu sholat di tengah kebun kalau memang itu menghendaki. Karena apa? Karena pada dasarnya semua permukaan bumi ini boleh dipakai untuk Solat dulu sebelum Nabi mulai dari Nabi Adam sampai Nabi Isa orang solat itu harus berada di dalam sebuah gedung sebuah bangunan baik itu bangunan tersendiri masjid atau rumah rumah dijadikan apa namanya tempat ibadah di luar itu ndak boleh tapi khusus Nabi dan kaumnya, kaum umatnya itu boleh sholat di mana saja asalkan suci, asalkan suci. Sebab orang sholat itu sucinya harus tiga, tempatnya harus suci, badannya harus suci, pakaiannya harus suci. Jadi kalau ibu punya ruku ya, di pojok rukunya yang pedot pedotan atas itu najis, tidak eh, boleh, nggak boleh dipakai untuk sholat. enggak pak pedotan atasnya suci, tapi pedotan bawahnya najis, tidak boleh juga. Lalu tapi saya pakai ruku yang tidak pedotan, oh, apalagi apa ya. lagi? Ada najisnya di tengah tuh, ya tidak boleh ganti, harus ganti. Karena orang sholat itu harus suci badan, suci pakaian, suci tempat. Khusus, nah, khusus untuk tempat itu hanya yang ditempati untuk sholat. Itu yang harus suci. Seumpama jenengan bawa sejadah, di ujung sejadahnya ada najis, tapi jenengan nggak sujud ke situ, sah sah saja. Tapi ya musuh, ya sejadah sekian yang najis jadi ya di dikumbang, dilandrekan, ya. jadi orang sholat harus cuci apa? Tempat badan pakai. Hmm. Kalau tempatnya suci boleh. Apa katanya Nabi? Uti tu <tuhun> lam yuk nabiyyi Aku diberi lima persoalan yang tidak diberikan kepada nabi siapapun katanya Nabi nusir tubir masih syahrin aku diberitahu akan terjadi peperangan sebulan sebelum terjadi yang kedua ju'ilat lanal ardu masjid dan watahuro dijadikan untuk kami bumi ini bisa ditempati untuk sujud dan bisa dipakai untuk sesuci nah ini sehingga dimanapun orang muslim mau sholat asalkan suci apa Bo? boleh di masjid boleh di, di musola boleh di rumah boleh di pinggir jalan boleh di pinggir kali boleh di di pinggir pantai boleh kecuali pantai kota di Bali nah, sebab itu nanti bahaya ini lana uh, apa ghanimah al ghanimatu dihalalkan kepada kami rampasan perang padahal rampasan perang itu aslinya kan milik orang itu ya miliknya orang kafir tapi kalau mereka kalah perang maka barangnya bendanya boleh dimiliki oleh orang Islam termasuk seumpama so istrinya ditinggal berayu jadi orang kafir perang bersama istrinya karena takut mati belayu dia istrinya dibiarin nah, istrinya itu boleh dimiliki oleh orang muslim dan boleh dikawin walaupun dia aslinya masih punya suami nah, gitu. makanya di ayat 24 surah an-nisa surah yang keempat apa bunyinya walmuhsonatu minan nisa illa malakat Nah, hukum ya Haram bagi kamu mengawini istrinya orang lain. Istrinya orang itu tidak boleh dikawin kecuali itu budak. Nah itu yang ditinggal lari oleh suaminya. Jadi gitu. TK itu bukan budak itu, bukan itu pencari kerja itu. Tapi katanya istri saya pada waktu umroh tahun berapa itu pas di sebelahnya itu ada TKW pulang. Di, ditelok dilirik sama istri saya, wayu orangnya. Nah, lalu ditanya, kan nggak pernah, ya, dengan nggak pernah diganggu oleh majikannya, pernah katanya, pernah bu. Ya, sudah hampir, sudah hampir dizinai, tapi saya bilang itakilah, digitu kan, Bertakwalah kamu kepada Allah. Langsung katanya, langsung pergi. Saya, Uti, itu syafaat Al-uzma. Saya diberi kesempatan nanti oleh Allah memberikan pertolongan secara umum, bukan hanya umat Nabi Muhammad yang ditulungi oleh Rasul nanti di hari kiamat. Semua umat yang minta tolong ditulungi oleh Rasul. Tinggal berapa? Tinggal satu ursilat an-nabi wa ajma'in. Para nabi diutus hanya untuk kaumnya, tidak untuk yang lain. Berarti Nabi Musa untuk kaumnya Nabi Musa, Nabi Isa untuk kaumnya Nabi Isa. Sedangkan kami, katanya Nabi, saya diutus untuk seluruh alam. Wama arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Di mana itu? Surah al anbiya ayat 107. 107. Surah 19 eh surah 21 ayat 107. Wama arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak diutus kecuali untuk membawa rahmat kepada seluruh alam, termasuk alam manusia dan alam jin. Nah, makanya di sini wa jin. Ada berapa tadi? Sembilan. Pada waktu Nabi sholat dengan sahabat di sebuah kebun kurma Yastami'un al-Quran Jin yang datang dari Yaman tadi ya, Ketika Nabi membaca Al-Quran Mereka ngerunguk nih Yastami'un al-Quran Mereka mendengarkan Quran bacaan Nabi Dan mereka Berarti memang orang Arab ya. Berarti apa? Laut langsung paham Langsung paham hmm ketika mereka hadir artinya ada sudah di dekatnya Nabi walu mereka mengatakan maksudnya ayakola duhum li din yang satu dengan yang lainnya mengatakan ansitu kolu, ansitu diamlah ya apa asuhu asuhu listimaihi diamlah tenanglah untuk mendengarkan bacaan Al-Qur'an itu yang dikatakan oleh jin sedangkan yang untuk umum apa apabila Al-Qur'an dibacakan maka wa idza quri al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'alakum la'alakum turham 207 eh 204 surah 7 surah 7 surah al-a'raf ayat 204 al an, lahu wa la alakum itu saya kalau ngaji di LVK itu yang sering ditanyakan oleh Pak Hadi Pak Suhadi Pak, itu kan katanya ayat itu kan apabila Al-Quran dibacakan maka diamlah kamu berarti kalau makmum kepada imam yang bacaan keras kan kalau berarti harus diam katanya ya memang ada yang berpaham begitu terutama hanafi jadi hanafi pendapatnya hanafiyah hanafiyah gitu pendapat hanafiyah makmum kepada imam yang bacaannya jahar yang bacaannya keras seperti apa subuh maghrib isya duhur sama asar enggak 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 boleh dikeraskan tapi seumumnya dikeraskan ya enggak batal tapi makruh artinya melawan sunnah sunnahnya duhur asar tidak di, dikeraskan kok dibaca keras nah, maka berarti hanya melanggar sunnah berarti apa enggak batal tapi makruh makruh itu apa tidak disenangi oleh Allah makruh. Jadi orang yang berpendapat bahwa rokokan, rokokan itu ngerokok itu makruh, berarti apa? gak disukai sebetulnya ini. Ya, sebab apa? Orang kanan kirinya mesti ikut mambunya itu. Dan yang gak kuat mesti langsung kemeringet, ya keringet gede langsung biasanya kalau lama-lama semaput, Jadi katanya ayat berapa tadi? Ayat 204 surah 7 an situ ya wa idza qur'an fastami'u lahu wa an situ apabila Quran dibacakan maka dengarkan dan diam nah, maka Hanafi mengatakan dalam salat yang jahar, makmum cukup ngerunguk nih bacanya imam tapi Syafi'iyah nah, kalau Syafi'iyah Fatihah tetap harus dibaca Fatihah harus dibaca Kapan Pak waktunya? Terserah. Di jedah antara Fatihahnya imam sama baca surah. Ada imam itu yang memberi waktu, ya. Ada imam itu sebetul sebelum membaca surah biasanya diam dulu untuk memberi kesempatan makmum baca Fatihah. Tapi ada yang tidak. Langsung. Nah, kalau imamnya itu langsung ya pada waktu imam baca apa namanya? Quran itulah makmum baca Fatihah. Itu menurut Syafi'iyah. Karena apa? Karena ada hadis yang menyatakan la salata liman lam yaqra' bi Kitab. Tidak sah salatnya orang yang tidak membaca Fatihah. Jadi imam-imam dulu itu ada dalilnya masing-masing, ada pegang pegangannya masing-masing. Itu Bagaimana kalau sholatnya itu siri seperti duhur asar? Ya baca berarti. Walaupun syafi'i, walaupun hanafi ya baca. Imam baca, makmum baca. Atau kalau duhu, kalau sholat maghrib rekat yang keberapa? Yang tidak keras tiga. Kalau isya tiga empat, tiga juga tiga empat. Ya nah, tiga empatnya harus motok Itulah perkembangan fikihnya. Falamma kudia, ya ketika bacaan sudah selesai, kudia diselesaikan. Ai farogo atau furigo mingkiro atihi atau farogo farogo mingkiro atihi. Nabi selesai bacaan Al-Qur'annya, farogo ya. Walau mereka kembali ya, rojau mereka kembali ila kepada kaumnya kaumnya mundirin dalam keadaan memberi peringatan jadi jenengan nggak apa-apa nirujin ini ya pulang dari sini nanti keluarganya yang tidak ikut ke masjid di uh, diingatkan mundirin ya. niru jin ai mukhawifin qaumahum al menakut-nakuti kaumnya dengan adab illam yu'minu jika mereka tidak mau beriman wa yahudan Jin-jin tadi itu adalah jin Yahudi. Wakot aslamu sungguh mereka itu lalu masuk Islam tadinya Yahudi makanya ini nantinya sebelah setelahnya ini nyinggung Nabi Musa ya kan Nabi Musa kan apa namanya diikuti oleh Yahudi Kolu mereka mengatakan ya kaum mana wahai kaum kami inna sami'na kitabah sungguh kami telah mendengar sebuah kitab huwa al-qur'anu yaitu al-qur'an unzila mimba di Musa yang diturunkan setelah Nabi Musa nah ini jadi yang disinggung Nabi Musa berarti apa Yahudi dia musad dikol lima baina yadai yang mana kitab itu membenarkan kitab-kitab yang sudah ada takut damahu yang telah mendahuluinya kata roti seperti kitab yahdi ilal haq yang mana kitab itu Quran itu katanya memberi bimbingan kepada hal yang benar al islami yaitu agama islam wa ila turikim mustaqim dan ke jalan yang lurus ay torikihi yaitu jalannya agama Islam. Jadi Toriki Mustaqim itu jalan yang lurus. Ya kaum mana wahai kaum kami, ajibu kabulkanlah, terimalah yang Allah terhadap orang yang ngajak kepada agama Allah yaitu Muhammadun. Jadi tadinya itu ada huwa. Muhammadun sallallahu alaihi wasallam yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ilal iman mengajak untuk beriman. Wa aminu bihi dan berimanlah kamu kepada Allah yaufir lakum min dzunubikum. Maka Allah nanti akan yaufir Allahu yaufir yaufirillahu lakum Allah akan mengampuni kalian min dunubikum sebagian dari dosa kalian ay ba'diha sebagian dosa lianna minha li minha karena diantaranya ada yang apa namanya dosa zolim Nah, li'anna minha karena di antara dosa itu disebabkan karena perbuatan zolim. Wala tufaru dan dosa tadi tidak akan diampuni illa birido arba Kecuali dengan kerelaan orang yang ditolimi. Artinya apa? yang akan langsung diampuni dosanya itu adalah dosa kepada Allah sementara dosa itu kan ada dua jalur dosa kepada Allah sama dosa kepada uh, Pak Rahman iya kan, uh, kepada orang lain ya. tapi saya enggak ya Pak <tid> ya, jadi dosa itu ada dua jalur ada yang kepada Allah, ada yang kepada sesama manusia yang langsung diampuni oleh allah itu dengan beriman dengan beramal soleh dan sebagainya itu adalah dosa kepada allah sedangkan kepada sesama harus minta maaf yang biasanya di acara halal dan nah, sekarang nggak boleh halal bihalal nggak boleh kumpul-kumpul ya apa ya pakai Uh, pakai HP saja, Wa ya. dan Allah nanti akan menyelamatkan kalian. Min Azabin alim dari azab yang Yang pedih, mu'limin yang menyakitkan. Jadi, Allah itu bukan hanya mengampuni dosa, tapi sekaligus menyelamatkan dari siksa. Itu bagi yang apa namanya ujibu ya ajibu tadi itu mengabulkan atau melaksanakan ajakan agama sebaliknya ayat 32 wala yujib barangsiapa yang tidak mengabulkan tidak melaksanakan allah ajakan kepada Allah walai sabi mu'jizim maka orang itu tidak akan lepas dari siksaan Allah di di dunia la yuk jizum la yuk apa itu la yuk tidak akan bisa melemahkan Allah bil harbi minhu dengan cara melayu dengan cara lari minhu faya oh ya tadi tadi layuk jizu ya la bil harbi minhu. Orang itu tidak akan bisa mengalahkan, melemahkan Allah dengan cara lari. Fayafutuhu, fayafutuhu kemud. sehingga orang tadi lepas pot-pot itu lepas lepas dari siksaan Allah tidak bisa jadi kalau Allah sudah menetapkan bahwa si A itu akan disiksa dia lari kemana kena terus istilahnya falaisa bimujizim jisim ab seperti jenengan kalau mimpi itu mimpi dikejar polisi ya atau dikejar macan ya singa lari ke situ ketemu lari ke situ <laughs> sudah ngus-ngusan gitu tahu tahu noleh loh sudah ada di di sebelah tidak bisa ya. jadi Walaisa bimu jizim bil Walaisa lahu dan tidak ada lahu bagi orang tadi liman layujib layujibu bagi orang yang tidak melaksanakan ajaran agama min dunihi selain dari Allah min dunillah aulia tidak akan menemukan pelindung pelindung ansarun <tuh> yadfauna anhul adaba. penolong yang bisa menolak darinya siksaan ndak bisa ndak ada yang bisa nulungi seseorang nanti di akhirat kecuali Allah ulaika mereka itu alladzina lam yujibu orang-orang yang tidak melaksanakan ajaran agama katanya Al-Qur'an mubin berarti dia berada di dalam kesesatan yang nyata sudah, sudah diberitahu, ini loh jalannya yang lurus. Oh, kok tidak melaksanakan? Berarti apa? Berarti sesat ya. Alhamdulillah, mubin, aib, apa bayinun, zohirun. Jadi jelas-jelas sekali, jelas orang tadi itu sesat. Itulah.